berisik banget sih. Mama tuh mau tidur. Iya, maaf, Ma. Tadi aku lagi ngeliatin foto aku sama Bang Rudi. Terus tiba-tiba cicak jatuh. Itu kan tandanya gak baik ya, Ma. Kamu masih berani ya ngebahas laki-laki gak berguna itu? Vin, mulai sekarang kamu lupain dia dan kamu minta cerai sama dia. Ngerti gak? Berbulan-bulan akhirnya kamu datang juga ke sini. Dewi mana? Dewi di rumah. Aku sebenarnya ke sini itu bukan buat jenguk Abang. Tapi mau minta Abang supaya tanda tanganin surat perceraian kita. Vin, kamu gak terburu-buru ngambil keputusan ini? Aku tahu Abang salah, tapi aku gak mau pisah sama kamu. Aku tuh sayang sama kamu. Aku juga gak mau pisah sama Abang. Tapi aku kepaksa, Bang. Abang tahu kan? Ya. Yang Abang lakuin itu fatal. Ya, Vin, aku tahu. Tapi aku mohon, tolong jangan lakuin ini, Vin. Tolong, Vin. Jangan. Jangan tinggalin aku, Bu. Vin. Aku mohon. Keputusan aku udah bulat, Bang. Maaf.
sudah resmi bercerai dengan mantan suaminya. Serius, Bu? Bukannya masih dalam proses? Apalah bedanya, juragan? Kan yang penting, gugatan cerainya itu udah masuk ke pengadilan. Tapi... Alah, sudahlah. Bukannya juragan mau menikahi anak saya? Lagian apa sih yang bisa diharapkan dari laki-laki yang kerjaannya itu cuma jadi penjahat? Bagus itu. Berarti saya boleh langsung dong ngelamar Vina. Saya juga udah gak sabar mau menikahi dia. Saya juga sudah menyiapkan cincin buat Vina. Bisa aja, juragan. Sebentar, juragan. Saya panggil dulu anak saya, ya. Silakan. Vina. Vina. Juragan Agus. Ini Vina, juragan. Iya. Juragan Agus tuh datang ke sini mau melamar kamu, sayang. Vina, mau kan kamu jadi istri saya? Jawab dong, Vina. Tuh lihat. Juragan datang ke sini, udah bawa cincin loh buat kamu. Boleh lihat ya, juragan? Silakan. Aduh, waduh, bagus banget. Ini berlian asli ya, juragan? Asli. Aduh, lihat-lihat. Buat kamu nih, sayang. Saya seneng banget, juragan. Itu untuk kamu, Vin. Akhirnya, sebentar lagi, aku bakalan kecipratan hartanya juragan Agus. Mbak Vina mau nikah lagi? Frisly. Frisly. Ya Allah, kamu ngeliat apa, Frisly? Oh, gimana ya Mbak ngomongnya? Vina, lebih baik Mbak Vina pikirin lagi deh. Soalnya aku lihat akan ada sesuatu yang terjadi sama Mbak Vina. Jadi ini perempuan yang udah ngerebut suami saya, hah?
suami. Mbak siapa ya? Kamu mau tahu siapa saya? Saya ini istri dari laki-laki ini. Laki-laki yang gak tahu diri dan cuma mau hidup doang sama saya. Tapi... Jangan, Mbak. Kamu! Jangan apa? Aduh, ini apa sih? Berisik banget. Kamu siapa? Ma, ini saya ibunya Vina. Oh, jadi kamu ibunya. Tolong kamu kasih tahu sama anak kamu ya. Jangan suka kurang ajar, jangan suka ngerebut suami orang. Tenang, biasa. Apa sudah? Udah, pokoknya Bapak sekarang pulang. Lalu. Udah, jangan di rumah. Pulang. Mama. Mama, ya Allah, Mama bangun, Ma. Mama. Waalaikumsalam. Untuk apa kamu pulang? Untuk apa kamu kembali ke rumah ini? Belum cukup kamu buat hati ibu susah. Belum cukup kamu buat adik kamu meninggal. Ibu kehilangan adik kamu. Jadi nggak ada yang perlu kamu kerjakan lagi di sini. Nggak ada lagi kepentingan kamu di rumah ini. Vina dan anak kamu juga udah pergi setelah dia menikah. Jadi ibu nggak perlu kamu lagi. Ibu minta kamu pergi sekarang. Pergi kamu dari sini. Pergi. Bu. Rudy banyak dosa. Rudy udah menyebabkan Bayu meninggal.
Sekalipun Rudy udah menembusnya dengan jalan depan penjara, tapi Rudy tahu itu gak menyembuhkan luka di hati ibu. Tapi Rudy mohon, maafin Rudy. Satu-satunya anak ibu, nak.